Cara yang membatal, baru niat buka puasa batal puasa dah. Tengok, tengok aiskrim. Ulalalala. Kita buka puasa lah. Batal puasa. Makan dan minum pada siang hari dengan sengaja. Ah, memanglah. Cekor, cekor, eko, eko, ha, ha, ha. Hi. Hilang gigi, tinggal gusi. Pui. Ah. Nanti, balak makan siang hari, minum siang hari, batal puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga seperti hidung, telinga dan mulut. Masuk pula dalam lidung hidung. Masuk dalam telinga ni. Batal puasa. Ha? Muntah dengan sengaja, jolok. Saja je. Jolok dalam nak ketekak tu nak bagi muntah. Muntah kita. Batal puasa. Kemudian melihat okey. Keluar haid bagi perempuan. Ah, tadi itulah. Ah, ya. Batal puasa, Kemudian yang keenam, hilang akal sebab gila atau mabuk pada siang hari. Mabuknya lama, gilanya, pengsannya lama. Lama. Jadi batal puasa. Kalau pengsan kejap tak apa, macam Haji Bakil pengsan. Jatuh pinggan ke tak? Ai labu. Kenapa pecah pinggan mangkuk labu? Itu tak batal pun. Puasa kejap ya. Puasa berlakon dia pun. Tapi kalau kita pengsan dalam tempoh yang lama, dia pengsan pukul 8, sedar balik pukul 6, maka puasa kita batal. Maknanya memang kita ni lah. Ya, tak puasa hari tu. Okay. Kemudian melihat bulan Syawal. Tak boleh puasa haram lah, kita raya lah. Kan? Okay. Jangan pula raya pertama, asal tak makan pun. Tak boleh ya. Berdosa puasa. Okay. Perkara-perkara yang makruh. Apa dia perkara yang makruh? Berkumur-kumur dan mengusung gigi selepas waktu zuhur. Itu dia. Makruh . Boleh tapi tidak digalakkan. Manalah tahu. Yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan di waktu kita berwuduk . Masuk air ke lebih-lebih, takut hidung air itu masuk ke dalam anak tekak itu. Takut . Nanti batal puasa. Okey. Makruh mengeluarkan bagian sugat makruh sorry. Kalau termasuk dalam rongga tekak batal puasa. Kalau masuk air hidung berlebihan makruh puasa. Kemudian ketiga, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sia-sia. Ini mengurangkan pahala puasa. Maki kawan-kawan, carut kawan-kawan. Macam-macamlah. Jadi tak mengurangkan pahala puasa kita. Memandang dan mencium bunga atau bau-bauan. Makruh juga, tak batal tapi makruh lah. Kan, pergi dekat buah mangga, dekat-dekat buah jambu tu, pergi bau pula. Makruh . Puasa tak batal tapi buanglah pahala puasa kita. Berbekam jika berbekam itu melemahkan badan. Merasa makanan dengan lidah. Tak makan rasa aja. Mak suruh kamu rasa, mak tengah masak ni. Cuman cuba kamu rasa sikit. Boleh rasa tapi boleh perbuatan itu makruh. Dia boleh mengurangkan pahala puasa. Mengunyah benda keras yang tak boleh hancur seperti getah dan sebagainya, chewing gum yang tak ada rasa tu, kosong tu. Boleh kita kunyah tapi sebab kita tak telan. Kita kunyah saja tapi ianya makruh. Mengurangkan pahala puasa. Perkara yang dibolehkan ketika puasa apa dia? Menyelam dalam sungai.
bukan sungai ke Kuala ke apa ke menyelam-nyelam air tu selam. Tapi jangan minum air ya. Mana tahu pula sambil menyelam minum air, kalau minum air dia batal puasa. Yang kedua, bercelak dan meneteskan air ke dalam mata boleh ya. Katalah sakit mata, kita pakai aimor. Aimor kan buat mata tu titik kat mata tu, tak batal puasa. Kemudian yang ketiga, suntikkan. Ambil injection. Ambil suntikan tu. Tu tak batal puasa. Okey. Allahu akbar. Baik. Apa sunat-sunat puasa? Tengok adik-adik. Apa sunat-sunat puasa? Menyegerakan berbuka. Ini adalah yang disuruh. Nabi memang suruh kita buat. Segerakan berbuka dan lewatkan sahur. Memang Nabi suruh buat tu. Ya. Jangan kita lewat berbuka. Nak dundeng, dundeng, dundeng. Azan dah, dah nak habis dah. Dundeng, dundeng lagi. Azan aja kita buka. Jangan tunggu. Tapi jangan pula kamu minum air satu jap tak habis apa? Air satu jap belum azan habis dah habis satu jap air. Orang 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 orang. Nanti perut kembung. Minum seadanya. Nabi kata apa? Berbukalah kamu dengan 3 biji buah tamar. 3 biji buah kurma. Yusuf tayo. Yusuf tayo. Yelah yang dalam iklan tu. Tayo tayo. Yusuf tayo. Kan? Jadi? Jadi Yusuf tayo. Tu kurma. Bukalah dengan 3 biji kurma. Kalau tak ada kurma, berbuka dengan kuih-kuih pun boleh. Kuih apa tu? Tepung talam boleh, terimuka boleh, bingka boleh. Asalkan yang manis-manis, kuaci boleh. Kuih koci boleh. Kuih lopis boleh. Kuih lapis boleh. Kalau itu pun tak ada, cukuplah dengan air. Okey, melambatkan sahur. Sahur biar lambat tak apa. Jangan awal mak kena kejut pukul 2 suruh sahur. Tak cantiklah. Kalau sahur pukul 5 okeylah. Boleh. Kan? Tapi janganlah bila dia kejut sahur ke atas meja. Kamu nyentuh kan? Nyentuh. Makan pun boleh tidur. Mata tutup ni. Jadi kita disunatkan lewat melewatkan sahur. Lagi lewat lagi baik. Menjauhi perkara-perkara yang kotor. Kotor ni ialah maksud perkara kotor tu perkataan yang kotor lah. Benda-benda yang telok tu jauhkan. Mengerjakan solat tarawih pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Ni dia. Solat tarawih jangan tinggal lah. Walaupun sunat tapi janganlah tinggal. Pahalanya besar. Solatut tarawih min syamika min ya syahr Ramadan athabakumullah. La ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa zurina wa maulana Muhammad. Aku ni tengah puasa ni. Tarawih lagi 3 malam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa zurina wa maulana Muhammad. Hai. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pandai kau buat selawat sendiri. Bagus ya. Nanti Papa Haji atuk-atuk tengok. Okey, lagi sekali kita ulang.
Eh, kamay-kamay ni, selawat kamay-kamay. Allahumma salli, Allahumma salli ala